mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kumpul Tidak Lep. Kembali lagi di channel Kumpul Tidak Lep. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ayo bagi teman-teman pemula ataupun yang sudah lama bergelut di dunia permancingan, mari bergabung dengan channel Kumpul Tidak Lep. 12 SN apa? SN DKP. Duren SB. Duren SB. Andalan. Mancing kali ini saya menggunakan Duren SB 15 tetes saja. Kita lihat kegacorannya. Nah, kita suntikan pusar. Buat apa usar deh? Fungsinya untuk mengikat umpan supaya tidak cepat hambar. Cukup satu tetes. Untuk teman-teman yang mau order, silakan ada link di deskripsi. Nah, ini salah satu metode atau cara mengaduk kroto. Bisa teman-teman simak dengan baik. Salah satu penyebab tidak stabil ngentrik ataupun ikan makan karena krotonya ada sampah. Oleh karena itu sampah-sampah kecilnya segera dibuang. Diaduk sampai merata krotonya, bila bisa memungkinkan jangan sampai pecah. Sebetulnya kalaupun pecah tetap aman sih. Kemudian teman-teman atur settingan kinoi, pokoknya supaya umpan enak diumpankan. Dan ini yang biasa saya lakukan ketika mancing, minimal setengah jam sebelum dimulai sudah standby. Lebih baik kita menunggu daripada datang ke pemancingan saat mau mulai. Nanti teman-teman bisa memanfaatkan waktunya untuk mengumpan supaya ketika mulai ya teman-teman bisa langsung tempur. Juga naik. Musik dulu guys supaya gak panik. Hmm,
menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe.